sahabat-sahabat, jelajah Eropa Andalusia berlanjut di Cordoba. Ikutin saya di Cordoba. Cordoba adalah sebuah ibu kota atau sebuah kota di bagian selatan Andalusia, Spanyol. Di masa keemasan tahun 700-an atau abad ke-8 sampai 14 Masehi, bangunan di belakang saya adalah sebuah masjid. Pada masa kejayaan Islam di Eropa, terutama di Andalusia, Spanyol, sekitar abad ke-8 sampai 14, ini merupakan sebuah masjid yang sangat megah. Bangunan ini disebut Mosquito Cathedral karena fungsinya yang berubah dari masjid menjadi katedral. Tapi orang-orang juga mengenal bangunan ini sebagai The Great Mosque in Cordoba, atau masjid terbesar dan termegah di Cordoba. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Abdul Rahman tahun 784. Dan semenjak itu, masjid ini berfungsi sebagai sebuah masjid sampai kekalahan diderita oleh Muslim. Dan masa keemasan Islam berakhir di Eropa, masjid ini beralih fungsi menjadi sebuah katedral. Sahabat-sahabat bisa lihat perpaduan antara ini adalah ornamen masjid dan ini adalah ornamen dari gereja. Sahabat-sahabat, masih di Cordoba. Baru saja saya sudah mengunjungi Great Mosque of Cordoba atau juga lebih dikenal dengan Mosque Cathedral of Cordoba. Cordoba adalah merupakan salah satu ibu kota provinsi bagian dari Cordoba di bagian selatan dari Andalusia, Spanyol. Saat ini di sebelah kanan persis adalah tempat sahabat-sahabat kalau datang ke sini untuk mencari berbagai pernak-pernik, souvenir, buat oleh-oleh. Mulai dari tempelan kulkas, kemudian piring-piring keramik, dan apapun yang sahabat-sahabat pengen cari untuk oleh-oleh di sini tentang Cordoba. Bagian masterpiece dari kota Cordoba. Ini adalah jembatan yang dibangun zaman Romawi atau disebut juga Roman Bridge of Cordoba atau jembatan Cordoba di zaman Romawi. Jembatan ini menghubungkan antara tadi yang The Great Mosque of Cordoba dengan bagian kotanya. Dan ini jembatan ini berada di atas sungai Guadalquivir. Nah, kalau sahabat-sahabat suka menonton film Game of Thrones yang tayang di salah satu channel di televisi, ini salah satu tempat syutingnya Game of Thrones. Wah, megah sekali ya sahabat-sahabat. Jembatan yang dibangun zaman Romawi di daerah Cordoba atau lebih dikenal dengan The Roman Bridge of Cordoba. Saya nggak kebayang, ribuan tahun lalu orang berlalu-lalang di tempat-tempat souvenir tadi pasar, kemudian mereka berlalu-lalang di jembatan ini di zaman Romawi ribuan tahun lalu dengan jembatan semegah ini. Saya jujur tidak kebayang dan mereka membicarakan apa lalu-lalang di sini. Luar biasa.
Perjalanan belum berakhir, masih ada tempat-tempat menarik lainnya di Cordoba. Ikutin saya terus di Cordoba, Andalusia, Spanyol.